Untuk ini cara untuk menggunakan hotspot. Di sini di HP Vivo dan Realme bisa juga ke HP Vivo sama HP Vivo. Caranya hampir sama semua. Nah, untuk itu langsung saja berikut ini kalau kalian ingin melakukan hotspot. Pertama, kalian di sini HP Vivo sebelah kiri, sebelah kanan ini HP Realme. Jadi saya akan bagikan hotspot ke sini dulu. Nah, caranya kalian tarik di sini, cari hotspot pribadi. Yang ini hotspot, aktifkan. Kalau untuk pertama kali tekan lama untuk setting. Nah, di sini kalian lihat ada menu untuk hotspot Wi-Fi. Lalu kalian lihat di sini ada sandinya. Kalau masih acak silakan diubah dulu supaya teman kita bisa memasukkan dengan mudah. Nama, dia bisa juga pakai ini, pakai barcode. Kalau sudah aktif, kita cek di HP yang ingin menerima. Aktifkan Wi-Fi, tekan lama. Lainnya, nah di sini ada hotspot. Nah, pilih di sini, baru masukkan sandi tadi. Pilih di sini. Kalau kalian ingin pakai barcode di sini, nah ini gunakan pola. Masukkan kunci layar. Ini sandi salah. Nah, ternyata kelebihan. Nah, seperti itu. Kalau untuk pakai barcode di sini, scan saja barcode-nya. Nanti dia akan connect juga. Begitu juga kalau sesama Vivo, setelah ada teman mengaktifkan Bluetooth di HP Vivo-nya, kalian ini aktifkan Wi-Fi, tekan lama. Nah, lihat nama hotspot-nya di sini atau scan pakai cara ini. Jadi seperti itu. Begitu juga dari Realme ini ke Vivo hampir sama. Ini dari Vivo ke Realme tadi. Seperti itu, silakan dicoba.